Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Kemahiran Sukan di Didik TV KPM bersama saya Irfan Syahmi. Apa khabar semua? Saya mendoakan agar anda dalam keadaan yang baik-baik belaka. Baiklah, hari ini kita dalam sukan bola baling tentunya dan kita akan bersama dengan seorang guru yang akan menemani Irfan. Siapakah beliau? Jom kita saksikan terlebih dahulu video profil guru kita. Baiklah, bersama saya sekarang Cikgu Wandi. Tentunya kita sedang mempelajari mengenai bola baling. Jadi, untuk segmen yang awal ni Cikgu, apa yang kita akan belajar? Okey, untuk segmen kali ini kita akan mengajar tentang mengacah. Mengacah? Ya. Mengacah tu macam mana Cikgu? Okey, apa belajar? Mengacah, kita ada tiga cara mengacah, iaitu mengacah kiri ke kanan. Okey. Dan mengacah zigzag. Dan yang ketiganya, Irfan, mengacah pusingan badan. Maknanya kita akan belajar mengenai tiga teknik mengacah. Ya, betul. Dan apakah tujuan kita belajar teknik sebenarnya, Cikgu? Okey, murid-murid. Tujuan mengacah ini adalah untuk memberi peluang untuk menjaringkan gol dan kita mengawal bola tersebut. Okey, peluang untuk kita menjaringkan gol dan juga untuk kita mengawal bola. Mengawal bola, betul. Baiklah Cikgu, sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita, tentunya kita akan melakukan aktiviti pemanasan badan. Adakah Cikgu dah bersedia? Bersedia. Jom kita mulakan aktiviti panaskan badan. Baiklah murid-murid, mari kita membuat renggangan menggunakan bola. Okey, Ipan. Okey. Cikgu Zul, bersedia? Bersedia cikgu. Okey. Untuk pemanasan badan untuk hari ini kita akan buat lunges bersama bola. Baik. Okey, caranya kita pusingkan bola di bawah kaki kita. Okey, ini adalah untuk bagian apa Ipan? Untuk kita warming up cikgu dan kita nak panaskan badan dulu. Ini kita fokuskan kepada bahagian hamstring kita. Okey. Okey, bahagian hamstring dan bahagian lutut kaki kita. Okey. Baik. Kita akan lakukan selama 30 saat. 30 saat. Okey. Kalau macam ni kita boleh mulakan secara official cikgu boleh? Ya, betul. Okey. Sedia? Sedia. Cikgu Zul. Sedia Ipan. Kaki mana dulu cikgu? Kita boleh ambil daripada kaki kanan dahulu. Kaki kanan dulu sebab lebih baik mulakan dengan yang kanan. Baiklah cikgu, kalau semua dah bersedia, jom kita mulakan aktiviti renggangan badan kita dengan menggunakan bola baling. Okay, jom mari kita buat bersama-sama. Okay, sedia. Mula. Kita fokus pada bahagian kaki. Okey. Okey, sambil tu kita akan fokus pada kemahiran memegang bola. Memegang bola. Okey. Jadi kita dapat hasil daripada kaki, otot hamstring kita dan juga kemahiran memegang bola. Okey. Baik. Apa soalan lagi cikgu? Dua. Satu. Okey. Baiklah, itu dia aktiviti renggangan badan kita untuk episod kali ini. Jadi, apa lagi kita akan belajar selepas ini cikgu? Okey, selepas ini kita akan teruskan kepada kemahiran mengacah. Okey, murid-murid. Kita terus ke kemahiran selepas ini. Okey, untuk aspek keselamatan untuk kali ini, kita perlukan latihan yang berterusan untuk mengekalkan penguasaan bola dan terus mencipta jaringan gol. Baiklah murid-murid, mari kita teruskan kemahiran mengacah kita untuk hari ini. Okey, kita akan buat hari ini kemahiran mengacah. Saya nak fokuskan kepada kaki dan juga badan kita. Baik, kita akan menggerakkan kaki dan juga badannya, cikgu. Betul, Ipan. Okey, macam mana caranya? Okey. Ya, begini. Okey. Untuk mengacah ke kiri dan ke kanan, kaki kita hendaklah dibengkokkan. Okey. Dan kita kena satu kaki keluar ke kiri ataupun ke kanan. Ke kanan. Mengikut badan kita lah. Baik. Berat badan kita diampukan kepada kaki sebelah kanan. Maknanya cikgu kita kena lompat dulu baru kita berhenti. Ya. Okey. Murid-murid, apabila kita dapat bola dan berat badan kita diampukan ke kaki sebelah kanan supaya kita dapat melangkah, mengelak daripada pihak lawan. Begitulah sebaliknya kita bila kita bergerak ke sebelah kiri, kita akan langkah sebelah kiri dan berat badan kita diampukan kepada kaki sebelah kiri dan kita mengelak
daripada pihak lawan. Baiklah. Okey, murid-murid, kita boleh tengok bagaimana saya tunjukkan cara untuk mengacah ke kiri dan ke kanan. Baik. Okey, saya minta tolong Ipan balikkan bola kepada saya. Balikkan bola kepada cikgu. Ya, baik. Okey. Langkah ke kanan dan kita melepasi pertahanan. Baik, itu dari ke kanan. Kalau untuk ke kiri juga macam mana, cikgu? Ke kiri. Baik, saya juga minta tolong Ipan. Balikkan bola. Tiga. Terima bola. Kita pusing ke kiri. Kita melepasi pihak lawan. Lawan. Okey. Ipan rasa Ipan dapat. Ipan dapat, eh? Boleh Ipan cuba? Boleh. Okey, baik. Mana cikgu saya bantu. Cikgu bantu. Saya dengan Cikgu Zul. Cikgu Zul akan bantu Irfan sekarang ini. Okey, baik. Mana Ipan kena lompat dulu. Ya. Yeah. Okey, baik. Okay, pergi pada bola. Okey, bendkan kaki. Okey, silang. Ya, baik. Betul Ipan. Cikgu macam mana cikgu? Tadi Ipan buat tu betul ke salah? Boleh diperbaiki lagi. Boleh diperbaiki lagi. Kerana kita kena training dengan penuh, ya. Pelajar-pelajar, murid-murid. Kalau kita nak kemahiran ini lebih baik, kita kena perlulah training selalu. Baiklah, itu yang paling penting. Kita kena buat latihan dengan banyak untuk kita mendapat kemahiran dalam sukan bola baling ini. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. Didik TV KPM. TV KPM. Baik, kembali bersama saya dalam Didik TV KPM. Kita sedang pun dalam sukan bola baling di mana kita akan teruskan dengan segmen seterusnya. Jadi, Cikgu Wandi, untuk segmen kali ini apa yang kita akan pelajari? Silakan. Baiklah Ipan, untuk segmen kali ini kita akan buat mengacah dalam bola baling. Baik, silakan. Yang pertama kita akan buat mengacah kiri dan kanan. Yang kedua kita akan mengacah secara zigzag dan yang kita mengacah secara pusingan badan. Iaitu pun tiga aktiviti yang kita akan buat untuk hari ini. Jom kita mulakan dengan teknik yang pertama. Okey, murid-murid, mari kita fokuskan. Sebelum tu, cikgu akan tunjukkan cara bagaimana cara untuk melakukan kemahiran mengacah kiri dan kanan. Baik. Okey, Pan, bersedia? Okey. Jadi, Pan kena buat apa, cikgu? Okey, Ipan kena balingkan bola kepada saya. Okey. Okey, kemudian saya akan tunjukkan cara bagaimana kita melakukan mengacah kiri dan kanan. Baik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, satu, dua, tiga. Okey, apabila dapat bola, kita bengkokkan lutut. Bengkokkan dan, lutut. Ya, kita pergi ke kanan dan kita terus melepasi pihak lawan. Lawan. Okey. Okey. Boleh, Ipan? Boleh. Dan bila ke kiri juga, sama. Apabila dapat bola, step ke kiri dan kita melepasi pihak lawan. Okey, itu teknik untuk gerakan mengacah kiri dan ke kanan. Ya, Ipan. Okey. Okey, saya nak tengok macam mana Ipan buat. Baik. Okey, kita cuba. Okey. Ke kanan, terus. Okey. Lepasi pihak lawan. Baik. Ya. Okey. Pastikan badan kita juga. Lenggokkan badan kita juga. Baik. Okay. Mungkin kita boleh cuba lagi sekali, cikgu. Okey, Ipan. Baik. Okey, bersedia? Sedia. Okey, dapat bola. Okey. Kena lenggokkan badan sikit. Lenggokkan badan sikit. Terus melepasi pihak lawan. Okey. Okay. Dia memerlukan kepantasan. Ya, murid-murid, sebab bila kita pantas pihak pertahanan sukar untuk mengawal kita. Okey, baiklah. Baik. Dan itu yang kedua. Yang kedua kita akan teruskan kepada mengacah zigzag. Okey. Okey, saya tunjuk contoh. Lepas ni Cikgu Zul akan bantu saya. Boleh? Saya akan tengok Ipan buatlah. Boleh. Okay. Baik. Berikan bola pada saya. Okey. Bila lakukan zigzag, kita akan bentuk zag. Mana kita akan lompat ke kanan jauh ke arah pertahanan. Pertahanan. Dan pertahanan akan ke ke saya kan. Jadi kita akan mengarahkan kaki kita ke sebelah kiri. Supaya kita dapat melepasi pertahanan. Dan itulah kita dapat melihat satu bentuk huruf Z yang berlaku di situ. Okey, kita akan tengok. Cikgu Zul bantu saya. Okey, silakan. Cuba Ipan buat. Ipan buat Ke Ipan balikkan bola dulu. Ipan bola. Kita tengok Cikgu Zul lah. Saya tengok dulu Sifu buat macam mana. Okey. Baik, Ipan akan baling dulu. Ok,
Okay. Dapat fokus, defend. Okey. Ah. Macam tu eh. Lenggok badan dia adalah untuk mengelirukan pihak lawan. Okey. Okay. Kita pergi pada yang ketiga. Kemahiran gaya pusingan. Kita akan terus buat bagaimana cara untuk mengacah cara pusingan. Okey, Cikgu Zul bantu saya untuk baling bola. Ipan jadi pertahanan. Jadi pertahanan di belakang. Okey. Jadi untuk cara pusingan, sama juga kita ready untuk dapatkan bola. Biasanya kaki kita akan bengkok sikit. Bila dapat bola, kita mengacah untuk ke kanan dan kita akan pusing ke sebelah kiri. Oh. Itulah teknik mengacah, maknanya kita pusing sedikit di sebelah kiri, kita terus pusing sebelah kanan pula. Ini adalah untuk tujuannya murid-murid mengelirukan pihak pertahanan. Okey, dapat, Evan. Bagi contoh lagi sekali, bersedia untuk bola, kita pergi ke kanan dan kita akan pusing ke sebelah lawan. Oh, okey, baiklah. Nampaknya Ifan pun dah keliru dekat sini cikgu sebagai pihak pertahanan lawan. Betul. Jadi inilah cara yang betul untuk kita membuat pusingan badan. Ya. Mengacah. Betul. Okay, itulah murid-murid, sebab apa? Pentingnya mengacah ni adalah bagaimana cara kita untuk mengelirukan pihak lawan dan akhir sekali kita mencipta jaringan. Mencipta jaringan. Okey, baik. Mungkin saya boleh cuba untuk melakukan demonstrasi cikgu, boleh ke? Boleh. Boleh. Okey. Kita minta Ipan nak buat. Okey, baik. Saya akan bagikan bola pada Ipan. Okey, ready untuk dapatkan bola? Baik. Ready? Okey, go. Ngacah dulu. Okey. Dan pusing. Kalau macam ni, dia sudah melebihi langkah. Okey. Okey. Kita kena jaga langkah kita sambil kita mengacah, sambil kita lihat berapa langkah kita. Sebab dalam pertandingan bola baling, murid-murid, kita hanya ada tiga langkah sahaja. Tiga langkah. Kalau lebih itu dah kira salah, cikgu. Dia kira batal lah. Batal. Okay. Sebab tu gerak badan kita tu hanya pergerakan badan sahaja. Okay. Kaki masih lagi statik. Okey, sana. Dan pusing. Dan kita pusing. Ya, okay. Betul. Okey. Dapat? Okey, kita cuba lagi sekali. Sekali. Dengan betul. Okay. Acah badan saja pergi. Okey, pusingkan. Pusing. Ya. Okey. Itulah caranya untuk kita membuat pusingan badan mengacah. Jadi kita telah belajar tiga cara untuk kita melakukan teknik mengacah ini. Yang pertama tadi ada apa, cikgu? Kita ada kiri dan kanan. Kiri dan kanan. Yang kedua? Yang kedua kita ada zigzag. Dan ketiga adalah pusingan badan. Baiklah, kalau kita dah belajar banyak hari ini, jom kita berehat seketika. Jumpa anda lagi dalam Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Didik TV KPM. Bertemu kembali kita dalam kemahiran sukan di Didik TV KPM. Kita sekarang ini berada di segmen yang ketiga di mana kita akan melakukan demonstrasi cara untuk mengacah dengan betul bersama dengan Cikgu Wadi dan juga Cikgu Zul Husni. Jadi jom kita mulakan untuk segmen yang seterusnya. Silakan Cikgu. Okey, terima kasih Ipan. Okey, kita terus saja pergi kepada pengacah yang pertama. Kemahiran mengacah kiri dan kanan. Okey, murid-murid, Cikgu Zul bantu saya untuk dapatkan bola. Pergi. Kita pergi dengan kelajuan. Baru kita dapat melepasi pihak lawan dan pihak lawan susah untuk dekat kita. Okey, murid-murid, speed, kelajuan adalah sangat penting. Untuk kita melepasi halangan. Cepat pergi kiri dan kanan dan terus buat jaringan. Okay. Ya, sebab itu dalam kemahiran bola baling, kelajuan adalah sangat penting.
Betul. Dan juga cara kita mengacah tu, cikgu, untuk kita memperdayakan pihak lawan, itu juga penting. Ya. Okey, kita cuba Ipan dulu. Okay. Bagaimana mengacah kiri dan kanan? Baik, Ipan akan cuba dulu. Maknanya Ipan perlu mengacah ke kanan atau ke kiri, jadi Ipan kena jadikan gol bola sebab ya, betul. Itu. Baik. Okey, cikgu baling bola dulu. Okey, bersedia? Kena laju, Ipan. Laju lagi. Laju lagi. Okey. Laju untuk melepasi pihak lawan. Kalau baik. Bila kita berhenti di sini, apa akan jadi? Pertahanan mudah. Okey. Untuk mengawal kita. Boleh, kita pergi pada mengacah yang kedua. Silakan. Mengacah zigzag. Zigzag. Okey. Yang mana kaki kita ni main peranan. Okey, saya tunjukkan demo. Cuba bantu. Dan teringkan gol. Baik. Itu saya bila dapat. Cikgu tambah kelajuan di situ. Ya. Okey. Jadi menyukarkan pihak lawan untuk mengawal kita. Dan itulah peluang kita untuk mendapatkan jaringan. Baik. Ipan nak cuba? Boleh cikgu Ipan cuba. Okey. Okey, Ipan cuba dulu. Yang ini kita akan buat bentuk zigzag. Di mana Ipan perlu ke kiri dan juga Ipan perlu ke kanan sebelum menjaringkan gol. Okey. Baik. Kita buat yang perlahan dulu. Perlahan dulu, okey. Okey, dapat bola. Okay. Langkah jauh ke kanan. Okey. Jauh dapat defend ke kiri. Baik. Dan balik. Satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Ke depan. Okey. Untuk melepasi pertahanan. Okey, okay, murid-murid. Baik. Kita perlu melepasi pertahanan supaya apabila pertahanan tolak kita dari belakang, kita boleh dapat balingan 7 meter. Okey. Boleh dah faham? Baik, baik. Okey, lagi sekali, bang. Lagi sekali. Kita cuba dulu. Okey. Okey, kanan dan baling. Baling. Okey. Okey, okay, kita cuba yang laju punya. Yang laju punya, cikgu. Kita tingkatkan kelajuan. Tingkatkan kelajuan dan mutu. Cara untuk kita baling, okey. Ya. Yeah. Okey, itu dia cara untuk kita membaling. Tapi Ipan perlukan latihan yang berterusan. Betul tu, cikgu. Supaya kita dapat tingkatkan kita punya kemahiran dalam mengacah. Baik, itu yang kedua. Kalau yang ketiga bagaimana, cikgu? Okey, Ipan, yang ketiga kita akan buat balingan. Okey. Mengacah pusingan badan. Pusingan badan. Okey. Yang mana? Ipan tolong saya. Okey. Biasanya kemahiran ini murid-murid kita gunakan semasa pivot. Pivot sangat-sangat menggunakan kemahiran ini. Baik. Yang mana? Biasanya pivot akan berada di tengah. Okey. Ipan tolong saya bagi bola. Bagi bola. Okey. Akan mengacah. Tapi ingat murid, kaki ini tidak boleh bergerak. Bergerak. Baik. Sebab apa? Ini adalah langkah juga. Apabila dia mengacah ke kanan dan terus pusingkan ke kiri dan terus melepasi halangan. Itu dia. Okey. Okay. Sama juga kalau kita pusing ke arah kiri. Kita baik. Akan tolong Ipan. Okey. Tangkap bola, mengacah sebelah kanan. Baik. Dan kita akan pusing sebelah kiri, melepasi halangan dan kita buat jaringan. Itu dia. Okey, dapat Ipan. Jangan cikgu, jangan kita terlebih langkah. Ya. Kalau terlebih langkah nanti kita dikira batal lah kan, cikgu? Ya, murid-murid. Jadi kita ada tiga langkah. Okey, saya akan tunjukkan demo transisi bagaimana cara untuk mendapatkan jaringan gol melalui mengacah gaya pusingan badan. Okey. Boleh bantu saya, Ipan? Boleh, cikgu. Tak ada masalah. Okey. Okey. Kita akan mula. Mengacah dan kita buat okay. Jaringan. Okey, lagi sekali, Ipan. Lagi sekali kita tengok bagaimana cikgu lakukan okay. Penggayaan. Sebab apa? Ini kita sentiasa bersedia untuk okay. Terima bola. Bola. Dan kita mengacah kiri dan kita pusingkan dan kita buat jaringan gol. Jaringan gol. Okay. Boleh dapat, Ipan? Dapat, cikgu. Nak cuba? Boleh. Okey, Ipan nak cuba dulu. Okey. Cikgu Zul, jadi inilah. Jadi pertahanan di belakang. Pertahanan. Okey. Okey, baik. Jadi pastikan untuk terima bola sentiasa bersedia. Okay. Terima bola acah okay. Ke sebelah kanan dan kita pusingkan pusing. Badan. Kita balik. Okey. Okey. Dan Ipan, kalau pusing badan tu, jangan kaki kamu ke depan. Okay. Sebab kita nak badan kita ni block. Okay. Menghalang pasukan lawan. Baik. Okey. Bila kita menghalang pasukan lawan, dia tidak boleh buat apa-apalah. Dan kita terus boleh mendapatkan jaringan gol. Jaringan gol. Okey. Boleh Ipan cuba lagi sekali, cikgu? Boleh, Ipan. Okey. Cikgu boleh tolong saya untuk balik bola. Okey. Baik. Okey, bersedia, Ipan? Okay. Sedia, ready untuk dapatkan bola? Okey, dapat bola. Okay. Mengacah dan pusingkan pusing. Badan. Okey. Ha. Teruskan. Teruskan. Dan yeah. Baling. Okey.
Itu cara untuk kita, gayanya adalah pusingan badan. Pusingan badan. Pusingan sebab tu, murid-murid, badan kita sangat penting untuk kita mengelirukan pihak pertahanan. Baiklah. Lengkok badan kita sangat penting. Lengkok badan kita sangat penting. Dan inilah pembelajaran kita hari ini. Sebanyak 30 minit kita telah belajar cara untuk mengacah dalam sukan bola baling. Baiklah, nampaknya tadi kita telah menggunakan pelbagai anggota badan kita. Irfan pun macam dah sakit badan sekarang ni. Jadi, jom cikgu kita teruskan dengan aktiviti kita yang seterusnya, iaitu aktiviti sejukkan badan. Jadi, kita silakan Cikgu Wandi. Terima kasih, Irfan. Sama-sama. Baiklah, murid-murid. Untuk penyejukan badan kali ini, kita akan buat aktiviti yang pertama. Untuk penyejukan badan, cobra stretch. Jom, Irfan. Okey. Betul. Okey, kita turun ke bawah. Tangan di hadapan. Tangan di hadapan. Dan kita turunkan pinggang kita, kita tolak tangan kita ke atas, pandang di hadapan selama 3 saat. Okey. 1 2 3. Okey, kita pusingkan ke kanan. Ke kanan. 1 2 3. Pusingkan ke kiri. 1 2 3. Okey. Okey. Dan seterusnya, Ipan, kita terus buat untuk back stretch kita. Okey, kita terus macam tadi position. Okey. Dengar. Okey, tarikkan ke belakang. Okey. Okey. Sejauh mungkin. Kita akan rasa di bahagian belakang kita, ya. Kita akan rasa bahagian pinggang kita tu ditarik. Okey, dalam kiraan 5. 1 2 3 4 5. Okey, naik ke atas mula. Okey, lagi sekali, Pan. Kita turun balik ke belakang. Baik. Dalam kiraan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, Ipan rasa tak? Rasa, cikgu. Okey. Itulah saja untuk penyejukan badan untuk kali ini, iaitu back stretch dan juga cobra stretch. Baik, Ipan. Cikgu. Terima kasih atas segala pembelajaran kita hari ini. Di mana hari ini kita telah pun mengajar mengenai cara untuk kita mengacah menggunakan teknik yang betul, dan juga kita telah pun diajar oleh cikgu cara untuk kita sejukkan badan dengan cobra stretch dan juga back stretch. Baiklah, setakat ini saja untuk episod kali ini. Terima kasih lagi sekali Cikgu Wandi dan juga Cikgu Zul Husni. Kita akan jumpa di episod seterusnya. Sedikit kata-kata semangat dari cikgu, iaitu handball, permainan kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye. KPM